Semuanya, kembali lagi di channel Wayan Sweetri Bali. Kali ini saya masih berada di Kabupaten Kelungkung, Bali. Di video sebelumnya, saya sempat berkunjung ke tempat wisata bersejarah yang ada di Kabupaten Kelungkung, yaitu Taman Kertagosa. Di video kali ini, saya akan mengunjungi Monumen Puputan Kelungkung. Monumen ini berada tepat di depan Taman Kertagosa. Monumen Puputan Kelungkung adalah sebuah taman kota yang dilengkapi dengan monumen Tugu Prasasti dan terletak di jantung kota Semarapura, Kabupaten Kelungkung, Bali. Monumen Puputan Kelungkung berada di tengah kota Semarapura atau tepatnya di Jalan Untung Surapati, Kelungkung. Lokasi ini merupakan posisi yang sangat strategis karena terletak tepat di tengah keramaian kota, pusat pertokoan di Kabupaten Kelungkung, pasar tradisional, kantor pemerintahan Kelungkung, dan terletak berdampingan dengan objek wisata yang berupa bangunan dengan arsitektur kuno peninggalan sejarah, yaitu Kertagosa. Monumen ini adalah simbol dari perjuangan rakyat Kerajaan Kelungkung dalam melawan bangsa penjajah yang mencoba menguasai wilayah mereka. Selain itu, di dalamnya juga terdapat diorama yang menggambarkan tentang kehidupan dan perjuangan rakyat Kelungkung pada zaman dahulu. Sehingga pengunjung yang datang ke sini bisa mengetahui kehidupan rakyat Kelungkung di zaman dahulu. Bahkan di sini juga terdapat diorama yang menggambarkan paras dari Raja Kelungkung Ida Idewa Agung Jambe. Monumen Puputan Kelungkung ini dibangun dengan mengambil konsep Lingga Yoni. Lingga dan Yoni adalah lambang dari kesuburan. Tinggi dari bangunan ini sekitar 28 meter. Di sini juga terdapat 4 balai bengong yang digunakan untuk beristirahat dan bersantai oleh para pengunjung. Infrastruktur dari bangunan ini memiliki hubungan dengan peristiwa Perang Puputan Kelungkung yang terjadi pada tanggal 28 April 1908. Semoga video ini menjadi referensi buat teman-teman yang sedang berlibur di Kabupaten Kelungkung, Bali. Buat teman-teman yang ingin mencari tempat beristirahat sejenak sambil duduk santai, teman-teman bisa mampir ke taman kota yang ada di Monumen Puputan Kelungkung. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang ada di channel ini.